Saudara, kamera pemantau merekam aksi pencurian ponsel oleh sepasang suami istri di Bekasi, Jawa Barat. Kedua pasutri bahkan membawa kedua anaknya dan ditinggalkan di atas sepeda motor. Pencurian ini terjadi di siang hari, di mana pelaku menyasar ponsel yang sedang diisi daya. Usai mengambil ponsel, suami istri langsung kabur bersama kedua anaknya yang ditinggal di sepeda motor. Kedua pelaku tergolong nekat karena lokasi jalanan cukup ramai. Sebelumnya, kasus serupa yang juga terekam CCTV di lokasi berbeda terjadi di Kampung Rawa Bebek. Tapi dari CCTV yang cewek apa atau yang laki? Cewek, nggak ada laki, ada dua. Oh, gitu. Dia doang yang masuk? Anaknya di sini, kan tadinya di sini nih. Terus mundur tuh suaminya, mundur lagi. Terus masuk kan nggak ada apa-apa tuh. Mungkin nggak ada, kata suaminya kali, coba cari lagi gitu. Masuk lagi, lalu ambil HP langsung di kantongin. Dia nggak lihat HP-nya apa-apa, dimasukin aja ke sini, ke kantong. Terus nyampe situ tuh, balik mundur lagi, mau penasaran, nyari lagi kali. Masuk lagi, emang nggak ada apa-apa lagi. Itu handphone lagi.